Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta pada Minggu sore menyebabkan genangan di sejumlah ruas jalan ibu kota. Salah satunya di kawasan Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Banjir yang terjadi di kawasan ini mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Selain membuat kepadatan arus lalu lintas di kedua arah, banjir setinggi 50 cm ini juga membuat operasional bus TransJakarta tersendat. Beberapa kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin.